Pemirsa, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Berbintang Provinsi Jambi pada Mei 2024 mencapai 54,69%. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audinda pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi, Agus Sudipyo menerangkan, dibandingkan dengan April 2024, TPK Hotel Berbintang Jambi meningkat 6,38 poin atau dari 48,31% dari April 2024 meningkat menjadi 54,69% pada Mei 2024. Menunjukkan trennya menggembirakan, yakni dari Januari 2024, grafiknya cenderung naik. Dirinya berharap trennya dapat dijaga karena semakin banyak orang yang menginap di hotel, maka perekonomian Jambi harapannya semakin bergerak. Bicara indikator kemiskinan, untuk Maret 2024 ini menurunnya cukup signifikan ya, karena kita turun hampir 0,48% poin dibandingkan dengan Maret 2024 ini. Atau kalau secara absolut itu, kita turun dari 280 ribu ke 265 ribu atau turun 15 ribu. Ini penurunan terbesar sepanjang 10 tahun terakhir. Ini baru-baru kejadian kita bisa di angka 7,10%. Faktor penyebabnya karena tadi ada kita tidak bisa lepas bahwa di awal tahun itu sempat ada bantuan. Tempat ada bantuan, nah bantuan-bantuan itu sangat berdampak terhadap pengurangan beban pengeluaran. Jadi orang-orang yang memang pendapatannya tidak tercipta, tidak nambah, dia akan dikurangi dengan bantuan-bantuan seperti ini. Nah bantuan-bantuan seperti itu akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Nah pada saat konsumsi rumah tangganya meningkat, maka orang itu berpotensi naik di atas garis kemiskinan. Artinya orang miskinnya menjadi berkurang. Kira-kira gambarnya seperti itu. Untuk rata-rata lama menginap mencapai 1,52 hari. Rata-rata lama menginap mengalami kenaikan pada Mei dibandingkan April yang mencapai 1,47 hari. Ditambahkan, sepanjang tahun 2024, yakni Januari sampai dengan Mei 2024, total jumlah tamu menginap mencapai 250.562 orang. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.